Selamat datang ke Assalamualaikum, selamat datang ke podcast Elmi Anwar episod pertama yang dibawakan oleh Tingkap Cafe, yang mana korang boleh datang tengah hari pagi makan sate, makan lontong, makan mi kari, mi rebus, roti bakar dan juga air longchan yang paling istimewa lah. So hari ni untuk episod pertama podcast Elmi Anwar, kita bawakan band yang sedang meningkat naik di arena indie dan juga arena patah hati Malaysia. Kita bawakan Kazim. Yo. So hari ni aku ada Yop dengan aku. Yop ni boleh panggil sebagai salah seorang wakil Malam Garau Records. Dan kita Kazim, kita ada Acik dan juga kita ada Mus. Boleh kenalkan diri sikit lah masing-masing. Aku start dengan Yop dulu lah. Kenalah, kau kenalkan diri dulu. Okay. Assalamualaikum, saya Yop. Ini bukan Ultra Squatchy ya. Aku Yop, macam dia cakap tadi, aku wakil untuk Malang Galau Records lah, mewakili Kazim Band. Boleh. Tak ada apa yang nak perkenalkan diri sangat pun. Macam korang tahu aku Yop dah kan. So tak payah lebih-lebih sangat. Selamat datang ke podcast MMO. Geram betul aku dengar jingle tadi tu. Aku rekod sendiri tau Mus. Aku buat sendiri lagu tu. Okay, boleh kenalkan dulu Mus dulu. Hai, saya Mus. Orang panggil Jason Momoa. Jauh-jauh. Jason Momoa. Itu je. Itu je. Background sikit, cerita lah. Kita tahu lah kamu main apa. Saya main gitar untuk Kazim. I'm come from British. I'm from Ipoh Perak. Terima kasih. Acik pula. Right, nama saya Acik. Saya selaku vocalist untuk Kazim Band. So, apa lagi? Background sikit lah. Background. Umur saya 23. Saya berasal dari Ipoh dan menetap di Kuala Lumpur bersama dengan Jit. Jangan sebut. Okay. Betul, patutlah dia jadi vocalist. Suara dia bila bercakap pun sedap. Okay, kita alang-alanglah borak pasal suara. Suara Acik ni memang macam, kita yang sebut Acik lah. Acik tu nama kita panggil dia. Kai. Macam mana suara tu? Suara tu memang daripada dulu macam tu ke? Ataupun dia dah mula-mula dulu suara nyanyi lain, tapi lepas tu baru kau tukar ke? Ataupun macam mana? Dulu lain sebelum dengan Kazim, belum akhir balik lagi. Lepas tu saya yang tok modem dia. Dulu lain lah. Dulu tak ada serak-serak kan. Lepas tu dia macam budak sikit. Tapi after few years tu dia dah macam pecah. Dia macam pecah and then dia continuously serak. So maknanya memang pergi mana-mana pun memang bawa suara serak yang macam ni tu. Tak boleh elak. Tak boleh lah. Okay, faham. So maknanya dia bukan suara buat-buat. Setengah orang ada bila macam bila dia nak menyanyi je, dia akan bawa suara tu. Tapi kalau kata dia macam relax-relax je ni dengan kawan-kawan, dia jamming tepi tebing, dia tak ada pun serak. So maknanya kalau macam ni memang betul dia bawa suara tu ke mana-mana lah. Tak adalah melatah tiba suara lain. Kalau tiba-tiba melatah suara Siti Nurhaliza, tak adalah macam tu. Maknanya dia melatah pun dia serak. So kenapa aku first episode ni aku ajak Kazim? Sebab aku dulu kenal Kazim ni, aku kenal daripada Anugerah Lagu Indie Metro lah. Kau ikut tak masa tu? Ikut kan? Masa dia datang perform berdua. Nyanyi kan? Berdua dengan lagi seorang gitaris. Kita macam ush. Tapi benda yang menyebabkan aku buat podcast ni adalah sebab bila aku borak dengan diorang-diorang, kita borak dekat town, kita kenal diorang dengan lebih rapat lagi. Dan kita rasa benda ni macam perlu disampaikan kepada semua orang. Betul. Semua orang kena tahu Kazim ni siapa. Betul. Diorang punya pecah tu macam mana, cerita dia macam mana. Yang cerita dia macam kita boleh anggap dia tak, sekarang ni kita orang tengah bercakap, kamera dekat kita orang. Kau buat macam tu, apa saja kau buat pun kamera tak pan dekat kau. So dia punya cerita tu kita nak. So maknanya kita nak tunjuk apa orang kata, the dark side of Kazim lah. Bukan the dark side. Sebab selalu kalau orang kenal dia, orang kenal dia orang ni atas pentas, dia macam dah baik, betul, menyanyi apa semua. Dia pun tak tahu yang dia lah, the dark side. Kita cakap behind the scene dah lah. Okay lah. So aku nak tanya korang, Kazim ni daripada tahun bila and macam mana Kazim ni boleh tertubuh? Panjang timeline. Aku nak apa, kau cerita okay macam je. Kau cerita dekat kita orang. Alright. Tanpa segan silu dan tanpa okay. Sekejap. Bukan. Macam lambat sikit. Kau punya DJ punya monopod tu dekat meja orang.
Oh ya ke? Ya lah, tak apalah orang anggap lah benda tu macam amaran ke. Ah, okay, macam dia tak boleh tahu. Kan. Apa tadi soalannya? Ah, kau dah lupa soalan. Kejap tadi baru cakap. Macam mana? Tak, dia boleh siapa yang bercakap tak boleh makan lah. Yang tak bercakap, yang tak bercakap boleh makan. Acik daripada tadi tunggu. Kau terus cakap makan. Okay, untuk Kazim sebenarnya dari dah form 2019 oleh empat orang jejaka yang masih bujang waktu tu. So sekarang dah tak bujang. Sekarang dah tak bujang. Okay, alhamdulillah. Alhamdulillah. So empat orang aku, Daus, Yin dan Poji. Okay, Daus tu drama. Drama. Drama sekarang. Ayin tu, Ayin gitaris sekarang. Gitaris yang gemuk lagi seorang. Ah, ya, gemuk satu, gemuk dua. G2. Tunggu kan. So untuk Poji dia dah tarik diri. So waktu tu kita form band just nak release je. Bukan release label. Lagu. Bukan release label, lagu release station. Release station je. So pada waktu tu Poji yang bagi nama Kazim ni sebab dia suka tengok movie. So apa lagi ya? Cintalah. Kau ni macam movie apa? Movie apa? Movie apa? Oh, nama Kazim tu. Nama Kazim tu? Nama Kazim tu dapat daripada movie Sahara. Okay. 2005. Sahara. Dia punya villain Megat Ratik Kazim. So, dari situ lah kita orang tubuh band. So basically kita basically. Blood orang putih. British. So kita orang daripada Ipoh. So typical band-band Ipoh ni waktu tu platform sangat kurang. Untuk sebelum form Kazim ni pun kita just jom kita on. Aku tak nak kau borak dengan aku formal tau. Aku nak kau borak dengan aku macam kau borak dengan aku. Abaikan kamera ni. Abaikan dia semua. Dia cerita formal. Aduh. Tak, benda ni tak masuk tiga-tiga pun. Sebab kau geram tengok dia orang makan, kau tak nak makan. Rami kari ni. Cerita cepat macam mana tertubuhnya Kazim tu boleh lah makan. Okay. Macam yang kamu cerita dekat apa tahun mana pergi pun sekali. Yang ui. Yang kau mencari apa, anak cikgu. Itu dia sebenarnya tertubuh empat orang tadi lah. So empat orang ni dah buat band. Tak ada hala tuju pun untuk apa-apa pun, just nak jam biasa je. Kan biasa kita book jamming. Owner studio tanya nama kan. So basic aku cakap Bo Kazim lah. Kazim. So kita pun on lah. Kamu masa tu pun terus bersetuju dengan nama Kazim? Setuju je. Tak ada kata ni. Sebab just nak jamming kosong. Nak jamming kosong lah. Lepas tu typical band Ipoh waktu tu tak ada platform. Typical. Typical. Selalunya. Selalunya. Absolutely. Typically. Typo, Jit. Okay. Selalunya masa tu kita orang tak tahu networking, kita tak tahu, kita orang just nak perform lah. So insider lah yang buka open. Okay, kalau nak main event ni hantar profile. Waktu tu kita start tu. Tapi benda tu adalah post yang lama lah. Post yang lama. Macam mana kau boleh terfikir untuk cari post yang lama tu? Lalu dekat wall. Dekat wall. Wall mana? Facebook. Wall. Jom main gig ni lah. Syok gig lah ni. So kita main gig tu. Lepas tu syok best. Main gig tu tak sangka ada token. Dapat token. Lepas nasi ganjar 5 kepala. Waktu tu tamat lah Kazim. Masing-masing ada hal peribadi masing-masing. Kita akan kumpul bila kita macam dah jemu dengan personal lah kita. Ada mana dah banyak duit, belanjalah aku. Macam tu kan. Itulah. Lepas tu masuk pula timeline yang kedua. Nak. Dia salah kalau timeline kedua dia. Masalahnya dia yang minta. Timeline yang kedua. Okay, masuk timeline yang kedua. PKP. Okay. Ini agak serius sikit lah. Bila start PKP, kita orang boring. So kita orang masing-masing ada kerja masing-masing. Kerja kilang, kerja security, everything. So PKP tu kita duduk rumah, makan gaji buta. Company kata duduk rumah, makan gaji buta. So itu boring. So ada duit lebih. So pada satu hari dan pada satu ketika, kita terjumpa di wall Facebook. Lagi sekali. Skr, jumpa kat wall. Battle of the Band. Battle of the Band tu kerajaan negeri Perak buat. Syarat dia nak vaksin
ambil vaksin. So anak menggalakkan anak muda bla bla. Ambil vaksin. Nak masuk battle ni kena complete. Cucuk macam tu kan, mutan tu kan. So mutan. Wolverine. Mutant. Mutant. Hello. Masuk battle. So kita nak waktu tu nak rantai daerah tak boleh lagi. So kita cari yang berdekatan. So ngama dah ada Yin, Kolong Wakna Enterprise. Aku Klebang, Daus Manjoy. Lepas tu Amin waktu tu dia. Sekejap, Klebang ada dekat Ipoh. Ipoh ya. Yeah. Oh, aku ingat Klebang dekat Melaka je. Dia lagi handsome. Kampang pun ada dekat Ipoh. Meru pun ada dekat Ipoh. Meru. Ya, yeah. Memang dekat Ipoh lah. Ha. Okey, jalan. Okey. Tak yalah. Benda kau nak tak tip sekarang ah. Lepas tu Gian. Lepas tu Jin. Tak payah Jin. Gian. Better of the band. So kita orang, aku lah, Ian racun. Jom masuk lah. Ambil betul siapa nyanyi kan, bla bla. Lagi kita panggil Amin. So Amin pun on. Syarat battle tu bawa lagu modern rock dengan 60-an. So kita orang masuk battle tu. Tapi Amin sidai kita waktu last minute. Besok nak battle hari ni, dia sidai kita. Dia sidai tu dia tak reply apa-apa. Dia cakap, Mus, aku esok kerja, hang kena cari basis. So aku pun macam, yo, siapa cari ni? Tambah dalam daerah yang kita boleh rentas kan. Siapa cari ni? Saya fikir-fikir siapa sempoi ni yang boleh sempoi lah kan. Kangkang mau kan. So pakai member kita orang seorang. Dia loser tu dia nak masuk polis sebab polis nak cepat waktu tu sebab nak jaga frontliner. Dia nak gerak polis tu je. Hang tolong main bass sekejap kan. Senang lagu apa. Kita boleh nak syarat dia 60-an. Eh, 60-an tak boleh kita. Susah kan 60-an nak dapat je. Bawa lagu masuk dulu 60-an kau kan. Lagu apa lagu masuk? Aku masuk. Lagu apa? Hey, awan si. Kenapa lagu masuk? Kau tahu mana ni? Tak cerita. Ada. Turun dari. Ah, turun dari. Okay. Turun dari. Disqualify. Allah. Kata syarat dia tak lagu di tahun 60-an. Bukannya beat 60-an. Masuk belum tua kerepot lagi. Aduh, disqualify. Lepas tu, juri bagi peluang. Okay lah, saya bagi peluang. On the spot, awak bawa lagu 60-an. Kalau awak nak di final. Kita orang pun, okay, bagi masa boleh. Okay. Bincang-bincang, juri kata, okay, saya bagi awak masa. Next band ni awak naik balik. So, kita orang turun. Ambil macam mana? Kita bawa lagu Zunika, Crystal. So, naik. Nombor 3, dapat nombor 3. Walaupun tak sempat praktis. Sampai berarti kita nak tipu kot ya. Tipu lah. Macam Zuni da 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 di i i. Wajah musina di. Ikut je. Vokal aku yang akan ikut kod korang. Tapi dia pun nombor 3. Dia nyanyi. Nyanyi waktu tu. Masa tu ada laci ki masa nak kain. Amin Sidai. Yang bestnya hari show dia datang jadi bass tag. Bass tag. Okay, pasal apa yang kau buat dengan Amin tu? Kau cakap lu sembang, kasih bimbang lah brother. Apa alasannya? Aduh, aku dapat cuti pula. Aduh. Tapi dia tag je lah, dia tak main lah. Basically yang patut ganti tu, Amin Amin lah, aku sibuk lah, nak cari seluar sukan lah, rasa nak pergi polis. Oh, lelah Amin main. Lelah Amin kata, tak boleh, lagu kamu dah main semua aku, tak boleh, no. So, aku pun macam, yo. Tak apa, besi ganti tu E, Hamai E, tolong E, tak apa. Ni, orang pun bawa balik duit ni. Suara aku sedap pun macam tu. Tapi yang modern rock tu nyanyi lagu apa? Tak, dia sama ada kan? Seksa. Seksa, UK. UK, kami modern dengan dia. Kami modern sikit lah, Dream Theater. Dream Theater, tak nak kalah. Lepas tu, dapat M3. Setelah kejadian tu, Amin pun Memberanikan diri. Memu, sekali ni aku confirm takkan hampa kan. Dah menang nombor 3. Nombor 3, syok. Nak balik 800. Syok, makan steamboat. Bankrupt dah kambing tu, kedai tu. Lepas gombol-gombol. Kau dengan Yen? Yen, Daus. Kamu semua hantu kambing. Jangan ajak. Bahaya. Dia baru review, dia tengok meja kami. Tambah lagi budak ni. Tak ambil satu tray lu bawa ke meja. Habis. 800 ni pasal? 800 kambing. Simbol.
Lepas tu lagi sekali better tu buat. Yang organizer sama juga. Organizer sama, support daripada Kerajaan Negeri Perak pula, better buat lagi sekali. Buat sekali kita orang pun dengar bangganya lah kita bawa balik duit ni. Yang tu menangi. Masuk lagi. Nyanyi tak ada. Nyanyi tak ada pula. Nyanyi tak ada. Takkan aku nyanyi gemoy aku. Hemat. Lambat sikit. Minta maaf lambat sikit sebab aku kena proses tu benda tu. Lepas tu hemat tak boleh nyanyi. So di situlah kenal lah dengan Acik. Macam mana boleh kenal Acik tu? Ya saya ini sempoi, ini sempoi, ini sempoi. Sebenarnya banyak benda berlaku tanpa pengetahuan Acik. Okey, waktu tu kita sabut aje. Mu hanya nyanyi tak apa. Aku tak nak. Waktu tu aku PKP aku banyak duit, aku beli gitar banyak. So banyak kawan-kawan aku subsidi. Ya, pakai main beli gitar. Sama aku cakap kalau aku nyanyi aku tak nak. Umur percaya gitar sendiri masa sing. Kan. Tak nak bagi gitar aku. Aku main gitar. Aku detektor lah. Boleh bahasa Vito. Aku detektor lah. Lepas tu, so Amin bagi tahu, aku ada seorang member sekolah. Dia suara sedap. Aku cakap boleh Amin kan. Okey lah Jid. Kata Amin kata boleh Jid. Boleh. So aku macam ada video dia nyanyi. Dia tunjuk video Acik basking dekat Gebang Malam. Acik nyanyi lagu Arai. Sedap Gebang Malam kan. Belakang tu ada Funny Mountain. Ada Funny Mountain. Ada popiah SS Ali. Daud punya tunang situ, mak dia menjaga situ. Mana? Satendut? Sebelah Satendut. Cakap dengan Chicken Chow. Boleh-boleh, balik pun boleh makan. Aku cakap, hei, tak ada mana. Hello? So Ami pun tunjuk, ui, ini Mamat selalu basking dekat dataran ni, dataran Ipoh, Bion Soap. So aku pun fikir, berbalik-balik battle tadi tengok syarat dia. Lagu moden diubah suai. Lagu ada syarat tu tak ingat diubah suai. Contoh macam lagu 80-an jangan bawa genre 60-an. Moden kan ke modern apa sekali lah. Tapi diubah suai tak boleh bawa sebiji. Battle tu, battle yang sama kali kedua. So kita orang fikir this is time. Bila Acik Amin tunjuk video Acik basking, aku pun macam susah ni nak ajak budak ni sebab dia ballad. Lagu Arai. Mengapa kepisah dengan komputer? Aku tadi fikir dia kata bawa lagu Arai. Arai mana? Okey, perpisahan komputer. Waktu video tu lah, mengapa pisah tu? Apa? Cakap susah ni nak tackle dia ni kan. Sebab dia ballad, dia sangat ballad. So aku fikir waktu tu aku dah terror sikit pada mereka. Dah boleh program. Aku dah berhenti main editing drum lah, apa-apa. Door kan. Aku berhenti main door, aku buat. Aku itulah yang aku cakap tanpa pengetahuan dia tu aku dah plan everything lah sebelum aku approach dia. So propose dalam battle tu kami punya style pula kan battle of the bands. Sebelum battle of the band kita cabut undi kan siapa nak satu nombor dua kan. So kami dah prepare 4 lagu, 2 final, 2 saringan dan lagi 2 tu standby, means 6 lagu kita orang dah prepare 6 lagu. Andai kata kita cabut undi kita dapat nombor last, band-band yang mula-mula tu ada bawa lagu sama, kita ubah on the spot. Faham. Kita dah plan lah kan. So barang lagu sama kan. Kan. So ada pride lah kena. Ada pride. Aku dalam list aku waktu tu Coklat, Karma, lagu Arai, Mengapa Pisang Komputer. Lepas tu Yen ada lagu sendiri. Tapi lagu tu aku tak approve sebab terlalu mendadayu kan. Mendadayu kisah cinta dia kan. So aku tak approve. So kami standby lagu tu. Tapi Yen tetap mendesak, jom buat lagu ni, lagu sendiri kan. Lagu sendiri, makaf je banyak lagu sendiri. Cakap relax, kan? Standby 6 dulu. Dan kita cakap Amin, bagi tahu member, main datang, jamming. Kita test kan, kita test key chop. Dan Amin pun sambung lah kepada awak. Aku makan. Pandai dia. Okay, lepas tu? Okay, lepas tu kita Amin cakap suruh pergi jamming lah. Sedap lah suara aku kan. Tu pergi jamming lah. Lepas tu dia orang bagi Time tu macam net, ada bagi lagu lah, lagu sejati Wings. So pergi first time jamming kan. Lepas tu dia macam okay, boleh kan kita try. Okay, bawa lagu tu. Lepas tu dia kata okay, Lulus. Balik tu dia hantar isi lagu lagi. Kiranya dah macam mana dah approve lah nak masuk Kazim.
untuk battle. Satu lagu tu je lah. Ah, satu lagu dia nak try key okay, lah. Audition tu sejati saja. Ya, dia nak tengok sebab macam mana? Sebab apa lagu sejati tu? Sebab dia ballad kan. So kita tengok dia boleh rock ah. Sebab kami daripada Ipoh. So typical band Ipoh ni typical betul. Band Ipoh biasanya macam kami membesar dengan rock, May, Soeji, Scorpion. Rock O lah. Rock O. Membesar tu. Macam set underground ni Totok, Long Sway macam tu lah sebagainya. Tu nak tengok dia boleh ke tak? Mamat ballad ni boleh tak? Rock. Tengok boleh rock. Oh, baik lah. Sapu lah. Lepas tu yang aku cakap tadi yang dah plan everything tu, aku dah program lagu coklat tu, dah buat versi kami siap-siap dalam key dia. Sebab dia bagi tahu dah sebelum tu aku A mus, key aku A. So aku buat lah sejati benda lah A. Bayangkan tapi bila dia nyanyi sedap. Bila aku nyanyi besar kan A kan. Sebab A bukan D, original D, tinggi. Dia A sedap. Okay, nice lah. Jadi masuk battle tu champion. Oh, battle tu champion. Champion. So first time masuk battle nombor 3, second time masuk battle champion. Champion. Okay, kau sambung makan. Kau sambung makan. Sebab kau dah champion, kau sambung makan. Okay, Kai, Acik, macam mana kau start menyanyi? Daripada mula, daripada kecil kau menyanyi ke? Ataupun kau menyanyi tu sebab kawan-kawan punya faktor? Okay, so start. Mula-mula bukan minat nyanyi sebenarnya. Sebenarnya tak macam, tak fikir boleh nyanyi ke. Boleh nyanyi ke? Tak ada. Tentu fikir waktu umur darjah 6 ke. Darjah 6 suka tengok orang main gitar kan, suka. Lepas tu duduk dalam bilik cacah main gitar kan. Suka lah, suka macam main gitar. Lepas tu start form 2 ke? Form 1. Okay, form 1 mak belikan gitar kapuk. Tentu gitar kapuk. Tapi bukan baru, beli second je kat kedai Uncit. Balik tu belajar main gitar. And then one day tengah sit down lah, lepak dengan kawan kan. Time tu duduk flat kat Ipoh. So kita lepak malam kat tepi tangga. Lepak-lepak kawan cakap, eh kau nyanyi tak lagu ni? Okay, time tu tengah lagu Berakhirlah Sudah. Atmosfera. Okay, Atmosfera. Nyanyi sikit. Berakhirlah Sudah. Okay, aku tak tahu. Kisah kita. Oh, okay. Try lah, try. Dan tu try. Lepas tu tiba-tiba kawan cakap, ui sedap siar. Try lah. Dan tu WeChat. Hantar kawet. Okay, yang teruang. Dia punya zaman kecil dari 6 WeChat. Aku zaman kecil aku ingat dari 6 aku macam handphone pun belum ada. Punya dari zaman WeChat. Dia dah ada. Tak, masalahnya dia kata dia kecil yang macam apa form 1 tu lagu Berakhirlah Sudah tu. Lagu tu baru lagi. Haa, tu muda lagi. Itu okay, start daripada situ. Try belajar main gitar proper. And then start nyanyi sikit. And then finally one day, waktu tu saya form 4, saya pergi makan satu kedai ni. And then which is kedai tu ada basker. Kedai tu ada basker. So dulu kalau ada basker, saya memang akan offer lah. Pergi cakap, ah, abang, saya nak nyanyi selagu boleh. Okay, and then basket tu pun cakap, okay, boleh kan. Mea, okay, kita try. Patut ada datang open mic Ali. Dia memang jenis yang macam tu. Tak jadi malu. Okay lah, perangai macam tu okay lah. Kira macam kita confident. Ambil peluang. Ambil peluang, okay, confident semua ada. Dah, menyanyi. Lepas tu tiba-tiba basket tu dia approach dia cakap, kau buat apa sekarang kan? Jom lah nyanyi dengan kita orang basking. Lepas tu cakap, saya tak biasa bang kan. Saya sekolah, so malam tu boleh lah kan. Saya tak biasa boleh ke? Boleh. Okay, esok kau datang ke Gebar Malam. Gebar Malam tu first spot saya basking. First time saya basking ke Gebar Malam. So Gebar Malam ni dia, okay, kalau nak kata dia macam Danau Kota lah. Dia punya suasana kan. So kita akan basking kat tepi tu. So saya first time saya nyanyi, saya pandang belakang. So saya segan kan. Allah, segan. And then belajar. Daripada jalanan. Tapi macam sekarang pun kau duk buat dekat Bukit Bintang kan. Bukit Bintang. So macam dekat Gebar Malam tu, first time kau buat tu, ada crowd ke orang lalu lalang ke? At first mula-mula memang orang lalu lalang kan. Lepas tu and then ada sikit, ada orang tengok. And then dia jalan lah. Dia macam tu lah. Okay, macam yang standard basking biasa lah. Dia bukan yang macam dekat Bukit Bintang yang memang ramai kena keliling. Tak. Dia macam biasa. Ada one day, ada dia macam ada hari dia orang akan berhenti tengok. Okay, faham. Dia macam weekend waktu orang ramai kat situ barulah orang berhenti. Kalau tak memang orang lalala. Sometimes ada lah 2-3 orang lepak-lepak lah. Faham. Kau tak pernah tengok yang dekat Gebar Malam punya? Nah, pernah. Aku pernah pergi Gebar Malam. Aku tanya tu, dia macam
dia punya crowd tu macam dekat Bukit Bintang yang kau kena crowded ataupun dia sebab orang berjalan jalan town lah. Dia so, sebabnya gerbang malam tu kita dia macam ni, dia nak kata kita punya equipment tu kita pakai portable speaker. Memang portable tu ya Allah, bunyi dia pun macam lambat bigger. Kita sembang, kita punya sembang-sembang dah nak habis dah mi kari dia. Dia betul-betul makan. Okay, so tadi sambungan cerita dia tadi tu, maksudnya kau daripada apa, basking apa benda semua. Lepas tu Amin ada kawan basker, dia lah basking tu, so kau kenal. So untuk sampai ke episod seterusnya, kita akan borak dekat episod 2 lah. Episod 2 sebab kita borak-borak-borak dah tahu-tahu dah 25 minit. So kalau nak tahu lagi apa kisah macam mana Kazim ni tertubuh tu, kita kena dengar episod 2 yang akan release dalam masa beberapa hari lagi. So terima kasih semua yang mendengar. Episod kali ini dibawakan khas oleh Tingkap Cafe, yang mana korang boleh makan pagi di Petaling Jaya, Old Town. Mi kari ada, ada roti bakar, ada lontong. Lontong dia sedap gila. Lontong recommended. Jasmine suka gila makan lontong ni. Masalah lepas ada dia punya sedap tu, geram tu. Tengah makan kena berhenti bercakap. Datang, korang datang sini, datang memang untuk makan je, jangan buat benda lain. Dia yang best ada sate, tapi sebab kita orang shoot ni petang, sate tu dah habis. Sate tu sedap gila tu, aku makan itu, ya Allah ya Tuhanku. So datang tiba kat cafe, dan terima kasih Kazim, kita akan sambung di episod kedua. Ya, Jik. Nak dengar lagu? Nak.